Beginilah aksi para pembalap sepeda yang tengah mengikuti lomba sepeda cross di Desa Bungur Baru, Kecamatan Bungur beberapa waktu lalu. Kegiatan yang diadakan oleh para pemuda Bungur Baru tersebut tidak hanya diikuti oleh para peserta dari daerah Kabupaten Tapin saja, akan tetapi juga diikuti oleh peserta dari Banjarbaru, Martapura, Barabai, dan Kandangan. Pada kegiatan ini terdapat beberapa kelas yang diperlombakan, antara lain kelas anak-anak usia di bawah 12 tahun, kelas BMX, dan kelas bebas. Siapa aja nih pesertanya? Pesertanya dari Banjarbaru, Martapura, Barabai, Kandangan, dan Tapin. Kelasnya apa aja yang kalian? Kelas BMX, kelas anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah, kelas BMX, kelas bebas. Pada lomba ini, para pemenang akan membawa pulang trofi dan uang pembinaan serta 2 buah sepeda BMX. Kedepannya diharapkan lomba sepeda cross seperti ini terus dilaksanakan dan ditingkatkan, sehingga para generasi muda yang memiliki hobi di bidang olahraga sepeda dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Gunawan, Tapin TV, melaporkan.